Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini, kita waktunya belajar agama Buddha. Namun sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama melaksanakan kebaktian atau melakukan berdoa supaya waktu belajar kita dapat semangat serius. Anak-anak Sdharma, ikutilah apa yang Bapak bawakan. Mari kita bersama-sama melaksanakan kebaktian. Arahang sama sambudo bhagava budang bhagavantang abhivademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅghaṁ namāmi. Namo saṅghaya. Paritta vandana. Namo saṅghaṁ adi buddhaya. Namo saṅghaṁ adi buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Paritta sarana. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya marilah kita melaksanakan meditasi. Meditasi dimulai. Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, sumber dari kekuatan di alam semesta. Sang Buddha, sumber kebijaksanaan. Bodhisattva yang telah mengembangkan cinta kasih dan belas kasih. Dewa Pelindung Dharma yang selalu melindungi orang-orang yang telah melakukan kebajikan, dan dewa kekayaan yang selalu memberikan kelimpahan kekayaan harta benda pada orang-orang yang telah berbuat baik. Lindungilah kami dari segala kekuatan. Lindungilah kami supaya kami bisa menjadi orang yang sehat, bijaksana, dapat mengembangkan perasaan cinta kasih dan belas kasih, serta kita bisa membahagiakan semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Semoga semua makhluk hidup tenang, tenteram, dan bahagia. Sadhu.